Wali Kota Jambi Haji Syarif Fasyah menghadiri sekaligus mengukuhkan Forum Komunikasi Organisasi Masyarakat atau Forkom Ormas periode 2019-2024 yang bertempat di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi yang dihadiri oleh tamu undangan lainnya. Rangkaian acara diisi dengan jamuan makan malam, dilanjutkan dengan pengukuhan acara yang langsung dipimpin oleh Haji Syarif Fasyah, penyerahan bendera organisasi, serta pemberian ucapan selamat dan foto bersama. Haji Syarif Fasyah berharap forum yang dikukuhkan ini dapat menjadi mitra pemerintah dan garda terdepan pemerintah untuk menyampaikan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan baru hari ini bisa terbentuk dan dikukuhkan. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada forum yang baru saja kami kukuhkan, kami lantik. Semoga keberadaan forum ini nanti menjawab permasalahan-permasalahan di tiap-tiap ormas yang selama ini mungkin komunikasinya dan lain sebagainya bisa difasilitasi oleh forum ini nantinya. Dan semoga forum ini nanti akan menjadi mitra pemerintah dan juga menjadi garda terdepan untuk pemerintah nanti menyampaikan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah terhadap masyarakat luas. Yang mungkin tangan-tangan pemerintah terbatas untuk itu mungkin bisa dilakukan oleh forum-forum ini nanti melalui komunitas-komunitas yang tergabung di dalam forum ini. Dan mudah-mudahan dan juga kami juga pemerintah akan mendukung keberadaan forum ini dan komunitas-komunitas lainnya sepanjang komunitas ini terdaftar dan terakomodir di dalam forum ini. Demikian. Dari Jambi, Dia Syafila Tribrata TV, Salam Tribrata.